Manakala pengendali Terengganu ialah Marasan Akur, pasukannya gagal mendapatkan jaringan penyamaan lewat saingan. Dalam second half tu kita dah lose konsentrasi masa gol ketiga tu masuk, tapi overall yes, kita dapat membalas gol kedua, tapi untuk menyamakan kedudukan kita cuba cari, tapi sometimes nasib kita tak berapa bagus depan gol lah. So bukan diorang tak usaha nak cari menyamakan gol, tapi tak dapat. Kekalahan ini adalah kelima dialami skuad Petah musim ini.